penjurangan deh kayak kang wangi banget kaos kaki ini pasang lo butrasi ya besok kan gerakan gerakan apa maning gerakan jalan kak bukan suku tewas lembu kayak alas gerakan malas mending turu genol mau awangan pahal terus katon katon apa masa depan suram oh no anak gerakan digeberi anak bantuan harus diwai kok jangan pikirannya kayak ilat anak bantuan ngaku melarat anak gerakan malah minggat cuma lebih kecukupan tanpa jebur-jebur cuma harus diwai sebingung nempuh oh no ya saya sabar baik berarti orang rezeki ini orang tampaknya lapang dada benekin pinter usaha kok gak mau meri sih orang tampak kok orang kena meri rezeki gue sekentai ini diparingi diusaha ini orang dibutuhkan di karung mimpi lah bener loh pantur ngumbah esok kita gerakan ya mau Pak RT. Oh, kok ya Mat, Kang Di ya Mat. Nih, ki Pak RT, diperintah Pak Lurah kan muter-muter. Wow. Muter-muter diperintah ngapa sih? Nih, ku Pak RT, ngejekan sami kerja bakti. Lah, tapi pada gelem makat apa ora ya? Nah, kerja bakti niku tah wajib, Pak. Wong teng kerja bakti niku masyarakate kan sami gotong royong, berbakti, bangun dusun lan bersih-bersih margi, Pak. Kayang gini mat, kadang ana sing mangkat, ana sing ora enggan di dirondap bayi kepriye mat. Oh no. Jane sing nggih paksa ae Pak, tapi nek dirondap kalih biaya. Ya ora apa-apa, ambon rumah ditariki. Oh no. Si nggih Pak, nek dirondap mayar, tapi jiwa gotong royong keguyubane masyarakate mboten ketinggal Pak. Allah, iya ya mat. Nggih, nyanjing bapake tindak deleh. Santai kayak di pantai. Yo man, kepareng man. Anak apa kang? Kok main mana di? Ben maju kang. Nek mundur orang pinter, mau orang lagi mundur. Siapa? Ya motor kak. Maksudnya nyok siapa sih takon motor bisa mundur lah? Ya Rika kak. Nyok ini takonnya kok pan mana ngendi? Ujuk kok pelaku dari mana ngendi? Mas mikir kang lah. Nyaman pelaku je. Ye, mengko demen. Nyok paling ngeberi. Ngasuh kan pada kerigan. Kerigan kau pada gerutan apa? Oh no. Kerja kerja bakti, udah gerutan gerutan. Lah, kerja bakti maning, kerja bakti maning. Hey. Ngapa sih? Kayak aku rasa seneng. Kau seneng keprige, mau sempat mangkat betul kang macul toka. Saya nggak sempat melakukan dengan lor biar nasi orang mangkat. Berarti uang gue kurang sadar, nak ambil tindak gue keliwati. Kerigan, ngapain nak akan teman uang dia? What? Aja ngomong kayak gue, orang idok. Nyatane kaya kue kak. Oh no. Nek kepenakan wong liya nek ngesuk kupan pindah maring planet. Lah kowe jenengane kepenakan wong liya. Wong kok begen ngambah kak. Nah, bener. Hey. Ye, sejenengane kerja bakti kowe iki mbok kabeh masyarakat, mbok penghuni desa. Nek ora makan berarti ora duwe sen. Wah, bener ora petak pikir. Bener pikir nyogok. Ye ye ye.
kan mari ndi, Mat? Biasa, muter-muter. Muter-muter nguyaknya apa sih, Mat? Nyesok oleh Pak Lurah kan pada gue jebati. Ngapura, Mat, yang bahasa kerja udah rampung. Gue ngontrak untuk kerja bakti. Belum kan buat baik kerja. Oh no. Ya beda, nek kontrak itu tanpa duit atau kerja bakti tambahnya resik. Oh iya ya, Mat. Iya, ngesok ya. Tapi yang di ngontrak kayak, Mat. Ya laran demen, nek kontrak ini minangkannya bendina. Nek kerja bakti ini orang ibu ini telung bulan sepisan. Iya ya, Mat, ngesok ya, Mat. Iya, ngesok ya. Iya, tenang, Pak, Mat, ngesok yang mangkat. Iya, besok makat ya. Iya, mangkat kontrak. Prige anak apa, Mat? Besok kon kerigan, kon gerakan, gotong royong alias kerja bakti. Lah, gerakan nyebeli temen ya. Wong desa lar uripe bermasyarakat kaya aku tak guru geni. Rupane keprige sih? Lah, kok jare wong Islam ora tau sembahyang, ora tau ngaji, ora tau jemuahan. Astagfirullah. Ciri siapa kaya ku ngerti. Nyol ini teh nih, anak wong bojo ora tau kondangan, anak buyu ora tau muyen, anak wong mayu ora tau rewangi. Oh no. Anak bocah sepet ya ora ngulungi duit, tanggane mriyang ya ora telek, anak wong ninggal ya ora melu gawe nggon, ora takziah, juga kon ngaji kon yasinan kon tahlilan ya ora teka, diduga kebuan ya ora mangkat, tapi kon juga bantuan gasek. Lah ya ora kena gelek, Kak, rezekine nyong, Kak. Nyesa ora gelem masalah rezeki, tapi sing gawe gelek iku ngomong gerakannya beli. Lah wong kepone dak iku sing keten jembrung, Kak. Kon mangkat gerakan. Kok berarti contoh wong Banjarnegara sing ora nglakoni isi gilar-gilar. Wong nyong belaire nang Banjarnegara ya mesti gilar-gilar, Kak. Nah, kok wong Banjarnegara kudune kok nglakoni isi nama arti gilar-gilar. Nglakoni arti gilar-gilar kepriye maksude? Yeh, arti gilar-gilar kowe ana salah aspek, ana bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, lentram, sopan dan sehat. Tinggane lah. Iya, Kak. Si anak apa bae? Anak bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, tentram, sopan dan sehat. Lah contohnya ngesuk masyarakatnya kan pada bersih-bersih, berarti masyarakatnya agi kon ngelakoni isi gilar-gilar sing pertama. Oh iya. Kok paham bukan? Paham. Ngesuk mangkat gerakan ya? Iya, ngesuknya ngarep mangkat gerakan. Temenan lu? Temenan, tapi gerakan gombrang suka dari dewek.